bingung kata sanggutan apa sholat zuhur. Makanya gue ditepuk-tepuk dulu tadi. Anggi. Bingin. Anda lihat nggak saya itu di belakang Anda? Saya nggak lihat Pak, tapi baunya saya cium. Lagi udah mau meninggal, pakai ikut kemana? Jangan ketawa Anda. Mendingan ketawa daripada di Bandung kosong. Maksud ketawa itu kata sifat, kalau ke Bandung itu kata tempat. Ke Bandung, nah, iya. Terpisah. Kalau ketawa bersatu, ketawa langsung. Siapa yang nyatuin? Yang gak tahu emang dari sana, kalau bahasa Indonesia itu seperti itu. Ke Bandung, ke itu adalah suku kata menandakan ke tempat, ke Bandung. Kalau ketawa pun jadi satu, ketawa langsung gitu. Suku kata tinggal di daerah mana? Kalau suku Betawi kan di Jakarta. Suku Minang di Sumatera Barat. Suku kata itu adalah apa namanya kaidah bahasa Indonesia. Kaidah berarti ada adanya dong Deida. Jangan main-main. Panitia yang brengsek. Saya kata sambutan pakai didampingi yang tiga. Ini ada yang lain apa? Yang salah ketua umum. Kenapa nyuruh bikin munas doang pakai dua pengda? Kemarin saya ngerjain di Jabar, Jabar doang. Kenapa DKI minta bantuan saya? Ini bapak ini mau munas, mau kampanye minta bantuan. Harusnya kerjain sendiri DKI. Ya itu perintah dari pusat. Untuk Mukernas dan HUT ke-12 Paski tahun ini diselenggarakan oleh Pengda DKI dan Pengda Jawa Barat. Ya tapi kan kita itu mitra. Mitra dari mana? Emang saya toko bangunan. Partner kerja kita bareng, tugas kita sama. Kita mengarahkan panitia. Kalau bapak partner saya ya, itu udah melanggar hukum agama. Maksud lo? Emang gua homo? Maksudnya kerjasama dan tugas. Bagaimana Mukernas dan HUT ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saya tanya sama bapak, kerjasama, kerja apa yang sama? Semua kerja lain-lain. Maksudnya bersama-sama bekerja. Itu artinya. Bapak aja sendiri, bapak kan DKI. Pergi! Lawan aja di orang ini. Pak, maaf pak, saya bukan ngelawan. Jabatan kita sama. Sama-sama pengda. Ya makanya kita tuh berpitra, berpartner, supaya kita berjalan dengan lancar kerja kita. Bapak, supaya emosi saya gak timbul. Bapak jangan ngomong supaya, enakan sup ayam. Jadi tenang. Supaya itu agar. Agar apalagi lebih lembek. Kapan mulainya panitia juga agak adek. Saya curu ceramah, boro-boro air. Kue pakai diambil sama tukang kabel. Organisasi apa sih? Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Saya seniman komedi, bapak kan seniman komedo. Iya, nggak ada yang ada Pak Agung, Pak Rahmat Gobel. Iya, semua ada emang. Pergina. Iya, emang ada. Tanya aja jaga ini. Jaga apa emang saya hansip? Bukan. Jaga apa? Jaga etika. Etika. Jangan kelihatan kita berantem begini nggak enak. Iyalah. Iya, tapi sumbangan ditarik lagi repot. Pesan jangan ada berantem. Pokoknya 86 lah aman. 86 apa? Dikasih tempat juga, bayar juga. Ini ke Pemda DKI urusannya. Kalau mau ngomong jaga mulut. Kalau mau ngomong yang kayak gitu ada yang pantas diomongin, ada yang enggak. Ya kita omongin semua, kita kan sekarang udah reformasi. Iya, tapi ngomong sama Mas Indro, karena dia yang punya DKI, Dono Kasino Indro. Yang gimana ngomong Mas Indro ada ngurusin stand up dulu. Sama aja, mau stand up mau apa itu komedi juga. Maksud saya seperti itu, pasti koma tadi. Iya, memang semua Mas Indro tuh apa aja yang komedi, pasti diurusin. Semuanya begitu, ayam ketawa aja diurusin. Karena berhubungan dengan komedi. Ini kapan kata sambutannya? Lagi siapa yang ngundang bapak? Assalamualaikum.
masuk toilet aja ganti. Oh, saya baik. Toilet sekarang kan lebar-lebar. Bapak aja gak lebar. Maksudnya punya toilet rumah bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak kecil suaranya. Untung saya gak ngelawak jorok. Jadi kita ini memberikan laporan zakat yang masuk. Kok zakat? Pak, ini anak paski bukan anak yatim. Kenapa jadi ngurusin zakat? Ya ada itu ngebarengin, saya bingung jadinya. Bapak udah tahu bingung kenapa kemari. Bingung di rumah. Ya! Baiklah, para hadirin semuanya, saya memberikan pengumuman sebentar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Sujarwo. Hei, anjing orang. Terima kasih, assalamualaikum. Komen.